Halo guys, kembali lagi bersama saya The Crush yang pastinya di game Minecraft Pocket Edition. Nah, pada video kali ini saya akan kembali men-showcase sebuah add-on, yaitu add-on naga. Nah, dengan naga ini kita bisa mentemnya, memberi dia saddle dan memberi dia armor. Nah, buat yang penasaran, tonton sampai habis video ini. Buat kalian baru gabung, silahkan klik tombol merah di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian dapat pemberitahuan dari channel ini ketika upload video baru. Tak usah berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Let's go! Nah, oke guys, naga ini tak bisa spawn natural. Kita bisa menemukannya jika kita mengkill stray, itu pun jika kita hoki, karena untuk stray mendrop telurnya sangatlah jarang guys. Nah, seperti ini saya coba mengkill stray tapi tidak dapat juga telur naganya. Nah, stray ini spawnnya di bayam es ya teman, waktu malam hari ini banyak sekali stray. Kita coba spawn sebanyak-banyaknya stray di sini, apakah dari mereka semua ini apakah ada yang mendrop telur naganya guys. Saya rasa tidak ya, karena sangat susah untuk mencari telur naga ini. Nah, kalian bisa lihat di sini dari sisa-sisa stray yang mati tidak ada satupun yang muncul atau mendrop telur naganya guys. Jadi sangat susah ya untuk menemukan telur naga ini. Nah guys, seperti ini telurnya, yaitu telur Apeo Dragon. Oke, kita spawn di sini. Nah, seperti ini naganya guys. Nah, naga ini banyak sekali warnanya, kalian bisa dapat apa saja ya, tergantung keberuntungan kalian mendapatkan warna seperti apa. Nah, ini ada warna biru, merah, hijau, dan masih banyak lagi warna yang lain guys. Nah, kita bisa mentem naga ini menggunakan kue atau cake guys. Oke. Nah, seperti ini kita bisa tem. Oke, masih kita tem terus. Oke, dapat guys. Nah, ini sudah dapat ya. Kalau sudah bisa kita ride atau kendarai. Nah, seperti ini. Jika sudah bisa ditem, dia akan terus begitu kita guys. Kita bisa juga memasang saddle. Kalian tinggal tahan saja layar menghadap ke naga, maka saddle-nya langsung terpasang. Nah, seperti ini saddle-nya. Ini saddle-nya muat untuk satu orang saja guys. Kemudian kita juga bisa memasang armornya menggunakan netherite seperti ini, lalu jadilah netherite dragon armor. Untuk masangnya sama seperti tadi, kalian tinggal tahan layar maka terpasang warna hitam guys. Di kepala juga ada, kita bisa red atau kendarai. Nah, seperti ini kita bisa terbang ya naganya, tapi tidak terlalu tinggi untuk naganya bisa terbang guys, hanya seperti ini saja ya. Oke, ini lumayan menarik untuk di survival kita guys. Nah, seperti ini kita turun. Nah, kita bisa membuat dia duduk atau berdiri. Caranya kalian tinggal jongkok saja, lalu ada tulisan sit atau stand guys. Nah, untuk melepas saddle dan armornya kita tinggal menggunakan blaze rod seperti ini. Kalian menghadap ke naganya lalu tahan layar, maka saddle dan armornya bisa dipindahkan guys atau dilepaskan. Nah, seperti ini dia terus mengikuti kita guys. Nah, oke guys, buat kalian yang mencoba atau mendownload add-on Apeo Dragon ini, kalian bisa cek di deskripsi, sudah saya sediakan link downloadnya, yaitu link download mcpdl guys. Oke, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, see you next time di add-on yang lebih menarik. Goodbye.